saya meminta dan merayu kepada semua saudara-saudara yang hadir pada hari ini untuk berdiri dan bertekapur selama satu minit untuk memperingati mangsa-mangsa gempa bumi di Ranau baru-baru ini dan sekarang ini. Terima kasih. Salam hormat, salam perpaduan, dan salam keharmonian dalam KDM Malaysia. Yang berbahagia, yang saya kasihi, Datuk Juil Nuantin, Tua Pengurusi Nganjur pada gabungan Pesta Keamatan di daerah ini yang juga merupakan timbalan Presiden KDM Malaysia yang berusaha Saudara Michael Ubu Naib Presiden KDM Malaysia merangkap Pengurusi Penganjur bersama pada majlis ini yang berusaha Saudara Inisia Daulus Setiausaha Agung Pertubuhan KDM Malaysia Bendahari KDM Malaysia Saudari Vivian Nansim Saudara Anton Laga Pengurusi Penganjur bersama pada majlis ini Saudara Henry Saimpon, Ketua Belia Wanis Pertubuhan KDM Malaysia Cik Diana Edward, Ketua Belia Wanis Pertubuhan KDM Malaysia Yang saya hormati, Ketua Bahagian APCO Parlimen 175 Papar Ahli-ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan KDM Malaysia Ahli Jawatan Kuasa Penganjur Pada majlis ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Seperti yang kita tahu dan maklum tuan-tuan dan puan-puan, bahawa perayaan KDA, perayaan keamatan ini merupakan satu simbol kemegahan kepada kaum KDM kita di negeri Sabah ini. Perlunya kita menekankan bahawa Keamatan atau adat resam yang begitu terulung ini haruslah kita tekankan kepada pewaris-pewaris anak muda kita. Lakanan ini bukan sahaja pada asas perayaan-perayaan seperti ini tetapi juga ia perlulah diadakan sepenuh masa terutama apabila berada di rumah atau di mana-mana supaya mereka ini tidak diabaikan dan mereka tahu selepas kita ini Merekalah pula peneraju atau pewaris dan menurunkan adat resam kita ini kepada generasi-generasi yang akan datang. Nakanan terutama kepada sopan santun kita, budaya kita yang rendah diri dan dihormati ini, haruslah kita tekankan kepada generasi muda kita ini agar perayaan-perayaan seperti ini akan berlangsung pada masa-masa akan datang dengan begitu meriah seperti apa yang kita lihat pada hari ini.
Apabila kita menganjurkan suatu perayaan tuan-tuan dan puan-puan, kita mestilah memastikan bahwa tanduk, tindak tanduk kita itu bersesuaian dengan apa yang kita adakan. Karena kita tahu setiap langkah atau perbuatan yang kita buat itu akan diikut oleh generasi kita. Kita tidak mahu apabila kita nurunkan sesuatu seperti adat resam atau keturunan nenek moyang kita ini, sesuatu yang janggal. Seperti baru-baru ini, apabila kita menganjurkan pesta keamatan, ada pihak yang menganjurkan keamatan di daerah Tenam, penekanan kepada budaya-budaya yang janggal dan tidak sepatutnya diadakan, pertunjukan, nyanyian yang tidak sepatutnya kita adakan, diadakan. Dan sekiranya ini berterusan di mana-mana, apakah pula persepsi daripada anak-anak muda kita? Bagaimana pula kita menerangkan bahwa keamatan ini adalah mempunyai suatu semangat? Semangat Sunduhan Bapak Rizan kita selalu menekankan bahwa keamatan itu adalah pengorbanan daripada nenek moyang kita bagi kelangsungan masyarakat KDM kita. Dan apabila ini terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini menandakan bahwa kita sedang terkeluar dari pelandasan. Apa yang patut kita terjemahkan kepada anak-anak kita adalah budaya kebaikan dan bukannya budaya songsang. Jadi saya berharap pada mana-mana pihak yang ingin menganjurkan pesta keamatan, perlulah mengikut adat resah dan petua-petua nenek moyang kita, supaya perkara-perkara seperti tarian pondan di kalayan ramai yang begitu menjijikkan tidak akan berlaku lagi di masa-masa akan datang. Saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila saja kita merayakan sesuatu perayaan seperti ini, ramai daripada pertubuhan, persatuan maupun ahli-ahli politik dari berbagai parti yang banyak mengkritik, yang banyak mengeluarkan pandangan masing-masing. Tetapi di dalam pertubuhan KDM Malaysia, kita menerima semua kritikan, bantahan ataupun cemuhan daripada mereka ini dengan hati terbuka. Bagi saya, itu adalah sesuatu pengajaran dan saya terima dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan landasan pada pertubuhan KDM yang sebenarnya mau mengorak langkah 53 tahun negara kita merdeka. Kita nampak di pedalaman-pedalaman saya lewati, masih ramai anak-anak muda kita, masih ramai saudara-saudara kita yang begitu ketinggalan jauh, begitu kesihan. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, Sabah merupakan negara yang paling kaya, di antara yang terkaya di Malaysia. Manakah mungkin anak-anak muda kita ini berhijrah, lari daripada pedalaman-pedalaman, lari daripada kampung-kampung untuk mencari rezeki di semenanjung. Ratusan ribu. Apabila saja saya mengetuai delegasi membawa atau menjejaki mereka baru-baru ini di Kuala Lumpur, terdapat lebih kurang 200 ribu orang KDM kita yang berada di semenanjung. Dan sekiranya ini ada berlarutan, maka luang-peluang atau tempat-tempat kita yang ada di Sabah ini akan diisi semula oleh kaum-kaum lain daripada luar. Dan suatu masa nanti yang rugi itu adalah kaum kita. Anak-anak muda kita berhijrah ke semenanjung, sedangkan di Sabah ini sekiranya kita menyusun satu platform yang baik, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, menyuarakan sesuatu, memberi peluang kepada mereka terutama mencaburi apa jua aktiviti-aktiviti dari segi ekonomi maupun politik. Saya merayu kepada semua pemimpin-pemimpin veteran, pemimpin-pemimpin kita yang begitu terulung di Sabah ini, supaya berilah peluang kepada anak-anak muda kita, bimbinglah mereka, bawalah mereka bersama-sama apabila berada di mana-mana sahaja. Seperti mana yang kita adakan ini, sebenarnya KDM Malaysia, semenjak ia ditubuhkan 6 tahun yang lalu,
pendekatan kita adalah terjerumus kepada anak-anak muda kita yang kita nampak merupakan pewaris kita pada suatu masa nanti. Tujuan kita berhempas pulas gabungan kita puluhan ribu ahli KDN mengunjungi mereka di pedalaman-pedalaman, Kota Merudu, di Pitas dan di mana-mana, bagi tujuan melihat dan mengambil apa jua permasalahan-permasalahan mereka, bagaimana kita boleh memajukan mereka, terutama dalam segi pendidikan dan akademik. Baru-baru ini KDN Malaysia telah manggil dan menjemput semua adik-adik kita untuk dipertimbangkan untuk dimasukkan di dalam pengajian yang berstatus diploma dan seterusnya mendapat pekerjaan di oil and gas. Apa yang meranjatkan saya adalah apabila saja kita membuka tawaran ini dengan hanya memberi peluang atau grade kepada lapasan SRP dan SPM, yang datang itu adalah daripada golongan yang mempunyai degree holder, yang mempunyai diploma, berpuluh-puluh ratusan adik-adik kita yang mengharapkan, sedangkan peluang pekerjaan ini cumalah kepada lapasan SPM dan SRP. Dan ini adalah sesuatu yang tidak baik daripada kelangsungan KDN kita. Kita lihat di dalam pegawai kerajaan pun pembabitan dalam ahli-ahli KDN sudah mula terselah bahawa kita adalah yang kurang dan kita cuma ada pun cumalah segelintir. Apabila saja kita ingin memohon permohonan beasiswa seperti mana yang dipohon melalui KDN, dan apabila kita bertanya kepada mereka kenapa tidak memohon melalui terus kepada kerajaan atau agensi-agensi kerajaan, dan rungutan mereka adalah menyahkan permohonan-permohonan kita ini tidak diambil kira sepenuhnya. Jadi kita mau minta agar pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin KDN di Sabah ini, supaya berlapang dada dan memberi peluang dan membimbing adik-adik kita ini. KDN Malaysia sendiri setia bekerjasama dengan siapa saja pemimpin politik mahu pertumbuhan persatuan di Sabah ini demi untuk kebaikan masa depan anak-anak kita. Kelangsungan suatu masa nanti kita berharap supaya lebih ramai hulu balang yang kita didik, dan mereka akan kembali ke kampung-kampung pedalaman di negeri Sabah ini untuk membantu generasi kita di akan datang kelak. Saya ingin menyentuh sedikit sebanyak tentang ucapan yang berbahagia Datuk Juil berkaitan perpecahan yang dikatakan atau yang diajukan kepada pertubuhan KDN Malaysia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, KDN Malaysia ini cumalah baru ditubuhkan selama 6 tahun. Sekiranya benar KDN Malaysia ini mecah belahkan kaum KDN, bagaimana pula ada sebelum penubuhan pertubuhan KDN ini sudah ada parti-parti KDN yang mempunyai ideologi yang lain, perbezaan pendapat. Ada suatu ketika dahulu apabila saja ingin merayakan perayaan keamatan peringkat negeri Sabah dan mempunyai dua kelompok di negeri Sabah ini. Jadi sekiranya saudara-saudara mikirkan bahawa tuduhan daripada pihak-pihak tertentu ini bahawa KDN Malaysia ini memecah belahkan kaum KDN, itu tidaklah benar tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan sebenar KDN Malaysia ini ditubuhkan ialah menyatupadukan kaum KDN. Kita mahu terutama kepada golongan belia kita penekanan, pendekatan kepada kita bahawa suatu masa nanti KDN Malaysia ini masih digeruni. KDN Malaysia, KDN ini masih, kaum-kaum KDN ini masih berada bersaing bersama-sama kaum-kaum yang lain yang lagi maju daripada kita di negeri Sabah ini maupun di Malaysia. Jadi saya minta sekiranya benar pemimpin-pemimpin di Sabah ini beranggapan bahawa sudah tiba masanya perlunya suatu gabungan
ataupun Lex United the KDM, saya mencabar kepada semua pemimpin parti-parti politik di Sabah ini untuk membubarkan semua parti-parti yang ada di Sabah yang berlandaskan KDM dan tubuhkan satu parti United berlandaskan satu KDM, dan KDM Malaysia akan sedia menyertai mereka untuk kelangsungan KDM kita di negeri Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan bercakap banyak oleh kerana lagi banyak lagi program dan aktiviti yang akan dijalankan sebentar lagi. Saya cuma berharap agar pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan yang membawa kepada penyatuan KDM di negeri Sabah ini. Saya bersama semua ahli majlis tertinggi KDM Malaysia sedia bekerjasama dengan mana-mana yang ingin meneruskan dan menekankan hala tuju atau generasi KDM kita, terutama di negeri Sabah ini. Jadi saya berharap selepas ini tidak ada pihak lagi yang mempertikaikan penglibatan KDM, penganjuran-penganjuran seperti ini, supaya ia dilihat lebih terbuka kepada semua yang terlibat. Penganjuran keamatan sebenarnya seperti ini bukan saja boleh dilakukan oleh KDCA, oleh KDM Malaysia, atau oleh persatuan-persatuan atau pertubuhan yang lain, tetapi juga ia terbuka kepada semua kaum-kaum KDM kita. Sekiranya mereka ingin mengadakan, merayakan pesta seperti ini, kita mengalu-alukan kerana kita tahu lebih ramai pertubuhan atau parti politik mengadakan atau menganjurkan perayaan seperti ini. Lebih banyak anak-anak muda kita boleh mengikuti program-program yang kita sediakan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, apabila saja kita menganjurkan perayaan seperti ini di Nanam, bilangan yang mengikuti terutama dalam Sugandoi dan Unduk Gadau melibatkan ratusan orang, di Nabalu ratusan orang, di Matungkung Kudat pada masa itu yang berhormat Tan Sri Pairin mengadakan rumah terbuka di Kudat, dan KDM Malaysia mengadakan rumah terbuka di Matungkung. Bayangkan penyertaan untuk Sugandoi dan Kamatan di Matungkung itu mencecah hampir 200 orang. Jadi sekiranya lagi ramai pertubuhan ataupun persatuan maupun parti politik mengadakan perayaan seperti ini, kita amat mengalu-alukan agar lebih ramai anak-anak muda dapat kita didik sebagai jati diri kepada mereka untuk kelangsungan atau kehidupan masyarakat KDM. Jadi tidak salah untuk sesiapa saja mengadakan perayaan seperti ini, asalkan niat itu adalah ikhlas mengikut adat resam yang ditetapkan di dalam KDM kita. Itu sudah memadai bagi kita, dan itu adalah sebenarnya tujuan kita, supaya kita dapat beramah mesra, berjumpa sama saudara setahun sekali. Kita tahu bahawa keamatan merupakan satu lambang keharmonian dan kemegahan di dalam kaum KDM. Pada suatu masa dahulu, kaum KDM ini dikategorikan merupakan yang terbesar. Majoriti kita di dalam KDM ini kita yang terbanyak di Sabah ini. Tetapi pada masa ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berladah di belakang. Walaupun masih menampakkan bahawa penguasaan kita, majoriti kita masih ada di serata daerah. Tetapi kalau kita tidak mengambil serius pendekatan, terutama dalam membimbing anak-anak muda kita ini, sudah pasti suatu masa nanti
kita akan ketandusan pemimpin. Anak-anak kita, generasi kita, tidak tahu apakah nasib mereka pada suatu masa nanti. Dan itulah hasrat saya, seperti yang Datuk Joel nyatakan, kita membelanjakan jutaan ringgit. Duit-duit tersebut sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah hasil daripada titik pelu saya sendiri. Oleh karena suatu masa dahulu, saya juga berada di antara orang yang termiskin, di antara yang termiskin di negeri Sabah ini. Jadi mungkinlah itu sesuatu yang dipanggil untuk sama-sama kita bersama pemimpin-pemimpin di negeri Sabah ini, untuk membantu adik-adik kita. Saya minta juga kepada semua ibu bapa atau pemimpin yang ada berada di sini, sekiranya ada adik-adik yang perlukan bimbingan daripada kita, terutama di dalam pinjaman-pinjaman beasiswa, kelangsungan di dalam pelajaran, dan masalah-masalah yang melibatkan belia atau belia wanis, berhubung teruslah di pejabat KDN. Mudah-mudahan apa juga masalah-masalah yang kita hadapi itu, sama-samalah kita tempuhi di atas nama KDN. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat, terutama kepada ahli jawatan kuasa perlaksana yang diketuai oleh Datuk Joel dan semua majlis tertinggi KDM, dan juga kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, di saat-saat akhir semalam saya telah berbincang dengan majlis tertinggi pertubuhan KDM Semadah. Majlis kita pada hari ini ditunda atau dibatalkan atas asas menghormati bencana gempa bumi di Ranau. Hasil dari perbincangan tersebut, kita mendapati bahawa walaupun kita berada di sini, kita juga mendoakan mereka agar roh-roh mereka ini dirahmati dan hidup bersemadi dengan tenang. Dan pada hari ini juga, saya selaku Presiden KDM yang mewakili semua ahli majlis tertinggi dan ahli-ahli KDM di seluruh Sabah, ingin mengumumkan tabung bencana gempa bumi di Ranau dengan permulaan sumbangan saya sebanyak RM10,000. Saya juga dengan rendah diri ingin mengulurkan sumbangan saya sebanyak RM10,000 pada pelajar-pelajar termiskin di kawasan ini, untuk kemudahan adik-adik kita, kesinambungan adik-adik kita untuk belajar. Saya dipahamkan oleh Datuk Joel bahawa JKKK memohon 2 set kema di kawasan ini juga kita luluskan. Ada juga satu permintaan daripada sekolah MOK yang memohon beberapa set komputer untuk kegunaan adik-adik kita di sekolah tersebut. Itu juga saya luluskan. Jadi harapan saya, semoga selepas ini gabungan daripada semua tubuhan yang membawa nama KDM untuk sama-sama bersama kita dalam memajukan kaum KDM kita ini. Kita bukan bersaing, kita bukan mau bersaing daripada mereka, tetapi tujuan kita adalah untuk bersama-sama dengan mereka untuk memajukan kaum kita. Dengan kata-kata itu, saya akhiri ucapan saya dengan meresmikan gabungan Pesta Kamatan di daerah ini dengan resminya.
Semoga Tuhan berkati apa jua usaha murni yang kita lakukan. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang berbahagia Datuk Peter Anthony, Presiden KDM, Pertubuhan KDM Malaysia, dengan ucapan yang begitu penuh bermakna.